Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya percaya kita bersuka cita hari ini karena Yesus bangkit atas setiap kita, amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sukacita terbesar karena Engkau bangkit ya Tuhan. Serahkan haleluya. Serahkan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan muliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Haleluya. Yesus bangkit. Kemenangan kami terima. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kebangkitanmu. Engkau hidup. Engkau hidup. Tugasmu sudah selesai. Kami melanjutkan apa yang kau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan itu selalu sempurna atas kami Tuhan. Terima kasih Abba, terima kasih Bapa. Hari yang luar biasa hari ini bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Oh, Rabba Syakara Bayara Laba Nayara Laba Yara Laba Abba ya Bapa. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami berkatakan, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Biarlah Indonesia dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi dasar laut. Dari Sabang sampai Merauke. Nyangka sampai Kerete. Oh Rabba Syakara Laba Yara Laba. Dipenuhi. Dipenuhi kemuliaan Tuhan. Oh Rabba Syakara Laba. Saya berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan kau berkati presiden, wakil presiden. Kau berkati para menteri TNI Polri. Semua yang bertugas yang berjaga-jaga atas stabilitas bangsa kami. Engkau berkati mereka. Mengalir otakku takkan Tuhan atas kepemimpinan ini Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan.
kepemimpinan ini Tuhan. Tuhan Yesus ambil alih. Tuhan Yesus ambil alih. Segala yang mengganggu untuk merusak akan bangsa kami, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, biarlah perkenananmu atas negeri kami ini Bapa. Berkati Tuhan Indonesia, pulihkan Indonesia dari COVID-19, dari virus apapun. Kami perkatakan dalam nama Yesus, pulih. Kami perkatakan pulih, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian dari Indonesia juga Tuhan, Engkau memberkati, akan berubah menjadi berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami, gembala sidang kami, Aniko bersama dengan keempat wakil, keluarga besarnya, Engkau memberkati, biarlah mereka tetap ada dalam lindungan tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam pelayanan hari ini, sembunyikan mereka di balik salib-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua rayon-rayon yang ada, secara khusus Tuhan untuk rayon 1G, Pak Jo, Bu Olga, dan juga adalah gembala kami HOJ. Tuhan, berikan kesehatan yang prima bagi hamba-Mu ini. Apapun yang hamba persiapkan untuk pelayanan di hari ini, Tuhan, Engkau mengurapi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Nya Tuhan. Semua perkataan firman Tuhan yang keluar, biarlah itu berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bersama keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang melayani hari ini, Engkau urapi dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang hadir, Engkau urapi, berkati mereka Tuhan. Mereka datang bukan karena rutinitas, tapi mereka datang karena mereka ingin berjumpa dengan Engkau. Oh, terima kasih. Lawat mereka Tuhan. Yang sakit kami perkatakan sembuh. Yang lemah dikuatkan. Yang punya beban berat hari ini, mereka mendapat kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersuka cita sebab Yesus hidup. Amin. Bahwa pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Coba lihat kiri kanannya, katakan Yesus hidup atasmu dan atasku juga. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Enggak habis-habisnya Tuhan. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Kau sudah bangkit bagi kami Tuhan. Bahwa enggak ada yang sia-sia dalam pengharapan kami atas Engkau Tuhan. Believe.
digenapi. Terima kasih Tuhan, mari angkat pujian ini bagi Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari Bye.
alasan untuk kami enggak menyembah Tuhan. Karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Apapun di depan kami, satu hal yang kami percaya. Oleh sebab itu hari ini kami katakan bahwa pengharapan kami dalam Engkau enggak pernah dikecewakan. Yesus hidup bagi kami. Yesus bangkit atas kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelok. Ya Tuhan, mendengar namamu. How great is our God?
Yesus besar, kekal selama-lamanya Tuhan. Karena Engkau sudah bangkit bagi kami, kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi kita tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sebab Yesus bangkit, maut telah dikalahkan. Amin. Kita jadi
bersuka cita hari ini, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan, kita akan sama-sama membacakan Pentakosta ketiga. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dalam hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini, kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3:21 dan Yohanes 7:1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang
Menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayat. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya satu atau dua orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus, dan hanya satu atau dua naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada satu atau dua orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7, yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu, jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa, bukan? Akhirnya, saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Love for power, love for kings, love for natures and all created things, love for wisdom and all the ways of man. You are here before the world begins. Above all kings. Above all wonders the world has never known. Above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what we were. Thank you.
like a rose trampled on the ground. You took the fall, Lord of me, above all. Bersyukur. Mari kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Aba. Terima kasih Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my doubts. My dear.
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Between my love and you. Buat Tuhan kita yang lebih meriah lagi, buat Tuhan Yesus, buat Dia yang telah bangkit buat kita semua, kemenangannya dianugerahkan. Sore-sore haleluya, haleluya. Oh ya nama Yesus, nama Yesus kami. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Di nama Yesus, nama Yarania, nama Yesus kanana. Hallelujah.
Tuhan angkat suara. Ora kamaya sana namaya sana. Haleluya. Engkau sudah bangkit buat kami Tuhan. Engkau tebus kami. Engkau beri kemenangan. Oh, kuasamu nyata. Terima kasih Engkau hadir di sini ya Tuhan. Terima kasih itu kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu terus memeluk setiap kami. Dan biar semua yang Tuhan rencanakan dan sudah dimulai 2000 tahun yang lalu, itu semua boleh kami lanjutkan dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Biar setiap kami bisa memaknai, menghidupi kuasa kebangkitan-Mu. Kau sudah tebus kami untuk sebuah purpose. Dan juga Engkau sudah bangkit untuk sebuah purpose. Supaya setiap kami menggenapinya. Urapi kami untuk hidup dalam rencana Tuhan. Bukan rencana kami, tetapi rencana Tuhan. Dan biar itu terjadi untuk memuliakan nama, memuaskan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam, biar Engkau bicara. Kami buka telinga hati kami, biar kami punya telinga seorang murid yang siap untuk diajar oleh Roh Kudus Tuhan. Bicaralah, kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, sebelum duduk kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Buat Dia yang sudah bangkit buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat Paskah semuanya. Puji Tuhan. Boleh enggak usah bangkit berdiri tapi apa istilahnya? Tinju kiri, tinju kanan begitu sekarang ya. Gitu ya, bilang selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacita hari ini. Karena tanpa Jumat Agung kemarin, tanpa hari Minggu Paskah hari ini, kekristenan tidak ada, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Anda dan saya tidak ada di sini hari ini. Kita bisa ada hari ini itu karena penebusan Kristus dan karena kebangkitannya. Ya. Puncak hari raya kekristenan bukan Natal. Hadiahnya paling banyak Natal, liburnya paling panjang di sana, betul. Tetapi bukan itu puncak kekristenan. Ini, ya. Jumat Agung dan Paskah. Ya. Dan Paskah. Dua ini yang bikin kita ada. Dan kita semua mesti memaknainya kembali. Melihat kembali. Dievaluasi lagi. Ya, sekali setahun kita nyampe di hari ini. Jadi kita perlu dengar lagi dan cek lagi dalam diri kita. Sudah sampai mana apa yang Tuhan rencanakan itu kita hidupi dan kita genapi. Gak ada masalah untuk punya ambisi, gak ada masalah untuk punya cita-cita, gak ada masalah untuk punya rencana, apalagi kalau rencana itu Anda bawa dalam doa. Tetapi apakah yang kita lakukan itu menghalangi rencana Tuhan atau tidak? Jangan-jangan karena prioritasnya sudah kepada rencana kita, lalu rencana Tuhan jadi tersingkirkan. Ini yang mesti kita perbaiki. Karena dunia mengajarkan tentang pencapaian, keberhasilan. Seolah-olah hidupmu milikmu. Padahal di Kristen, di kita, di Alkitab diajarkan bahwa hidup kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh salib Kristus, oleh darah anak domba, dan oleh karena itu hidupmu bukan milikmu. Hidupmu milik Tuhanmu. Yang setuju katakan amin. Jadi perlu diserahkan kembali kepada Dia dan tanya sama yang punya. Tuhan, Tuhan maunya apa dengan aku? Kenapa aku ada di sini hari ini? Kenapa hidupku seperti ini? Keluargaku begini?
Bapakku begini, ibuku begini, kenapa kerjaanku seperti ini, kenapa kulitku seperti ini, kenapa wajahku seperti ini, kenapa tinggiku segini. Semuanya ada alasan. Jangan bilang semuanya kebetulan atau semuanya ada tanpa alasan. No, 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 everything has a purpose. Semua punya tujuan. Allah kita bukan Tuhan yang bekerja melakukan sesuatu tanpa tujuan. Allah kita adalah Tuhan yang prepare. Dia Tuhan yang jelas, mau apanya jelas. Jelas, dan oleh karena itu perlu reflect, perlu tanya sama dia, apa ya maunya Tuhan? Hari ini saya mau angkat sedikit ya, supaya Anda dan saya sama-sama mengingat kembali. Khususnya buat generasi muda, anak-anak muda di tempat ini. Agar Anda dan saya bisa ngikutin, nyelarasin, nyamain rencana, maksud, tujuan, cita-cita yang ada. Supaya nanti kita jalannya enggak salah. Ya, saudara dikasih dan boleh punya warna masing-masing, boleh. Boleh punya cita-cita, boleh punya mimpi. Tetapi perhatikan yang jadi keinginan pencipta Anda dan saya. Yang setuju sama saya katakan amin. Mari kita lihat sama-sama 1 Korintus 15 ayat 3-4. Ada beberapa ayat yang akan kita pindah-pindah, nanti minta tolong multimedia bantu, tolong siapin ya, saya bacain dulu ya biar pada siap ya. 1 Korintus 15, tolong catat, siap-siap, lalu Roma 7, lalu siap-siap di Efesus 2, lalu Roma 6, lalu siap-siap juga Filipi 2 ya. Udah, semoga dicatat ya, siap-siap. 1 Korintus 15 ayat 3-4, mari lihat yuk. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas semuanya digenapi itu oleh Tuhan kita. Yang hebat dari Tuhan kita adalah gini, dia belum lakukan, dia ngomong dulu. Dia kasih tahu dulu, ini akan terjadi, ini akan kulakukan, ini akan kulakukan, ini akan kulakukan. Abis itu dia genapi semua, satu, des, 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 des. Supaya kita semua ngerti bahwa apa yang terjadi bukan kebetulan. Halo? Ya. Kalau engkau melakukan atau memilih mendapatkan sesuatu tanpa rencana, itu namanya kebetulan. Tapi kalau engkau merencanakan dan kemudian mencapainya satu-satu, itu namanya berhasil. Halo? Amin. Ya, jadi enggak ada orang berhasil kebetulan, enggak ada. Enggak ada. Semua orang berhasil merencanakan. Di planning, lalu digenapi, 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 dicapai, dikejar. Dan hebatnya Tuhan, 300-an lebih nubuatan yang ada di Alkitab. Semua detailnya digenapi Tuhan Yesus, 300-300-nya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Detail demi detail, lahirnya harus di Bethlehem, gak boleh di Tarutung. Ya, mamahnya harus anak dara. Jadi gak boleh janda, harus anak dara. Lalu kemudian ada apa lagi? Ya, dia nanti harus pelarian ke Mesir, ada digenapi. Dia balik lagi, nanti kan tinggal di Nazaret, digenapi. Ya. Sampai detail matinya. Cambukannya, bilur-bilurnya, semua digenapi. Waktu Jumat Agung saya udah, apa namanya, saya sering sharing ya di rumah doa. Saya bilang gitu, harusnya 39 cambukan itu mengeluarkan darah. Dan sudah diriset sama seorang dokter. Dia bilang kalau saya timbang semua jumlah liter darah yang keluar. Dari 39 cambukan yang dibuat oleh cambuk Romawi yang terbuat dari ujungnya itu dibuat dari tulang-tulang yang tajam dan kait-kait besi yang merobek daging Tuhan Yesus dan kemudian
mengeluarkan darah, ditimbang liternya, harusnya manusia normal tidak mungkin bisa hidup setelah cambukan ke-39. Jadi kalau dia masih hidup, itu karena dia belum menyerahkan nyawanya. Kenapa Tuhan susah-susah? Karena nubuatannya Bapa itu dia matinya harus digantung. Dan dia belum digantung, dia harus tunggu. Dan dia genapi itu untuk Anda dan saya. Amin. Supaya semuanya terjadi persis dan nanti ada maknanya. Ada maknanya, dia tungguin itu mahkota ditancapkan, dia tungguin kakinya dipaku, dia tungguin tangannya dipaku. Sampai semuanya genap, yang paling terakhir adalah dia tunggu sampai jam 3 sore. Karena jam itu adalah jam seorang imam akan menyembelih ekor domba di hari pembukaan Paskah. Karena dia harus mati di hari Paskah. Wow, detail demi detail, Tuhan tebus Anda dan saya, dan genapi semuanya, rencana Bapa digenapi semuanya. Makanya waktu dia bilang, it is finished, tetelestai, sudah selesai, itu benar-benar selesai. Yang selesai apanya? Tugasnya dia. Itu yang selesai. Jadi hati-hati ya, di luar sana ada pengajaran mengatakan bahwa sudah, karena Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib, sekarang kita enggak usah ngapa-ngapain lagi. Hidup senang saja. Berdosa pun tak apa-apa. Enak aja. Yesus selesai, yang selesai tugasnya dia. Tugas kita belum, selesaikan tugasmu. Ini bagian kita, bagian dia yang selesai. Nah, yang kita belajar dari dia adalah dia menyelesaikan tugasnya. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, mengapa manusia perlu diselamatkan? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib seperti itu? Ada satu yang hilang sejak Anda dan saya jatuh dalam dosa dari zaman Adam. Opung Adam jatuh dalam dosa, maka semua cucu-cucu keturunan sampai hari ini kita semua yang di luar Tuhan, ya, itu semuanya kehilangan, ini dia, kehilangan kemampuan melakukan perintah Tuhan. Ini yang hilang. Kita kehilangan kemampuan melakukan firman. Suruh baca Alkitab, bisa gak? Bisa. Lakukan, bisa enggak? Enggak. Ditanya, benar enggak? Benar. Bagus enggak? Bagus. Ini sama kayak rokok kan? Udah jelas di kotaknya ditulis, dilarang. Merokok tidak baik untuk. Tapi yang pegang itu tetap ngerokok. Gitu loh. Jadi dia tahu enggak yang baik? Tahu. Yang dikerjain? Enggak. Gitu. Kenapa? Dosa. Dosa yang bikin kita tahu yang baik tapi gak bisa ngerjain. Ini yang dimaksud terikat. Ini yang dimaksud dengan terjajah. Anda kelihatannya bebas, tapi gak bebas. Gak bebas, bebas melakukan. Kalau bebas benar, engkau bebas menggenapi firman Tuhan. Itu bebas. Ya. Tetapi ketika engkau mau ngambil keputusan, yang keluar bukan firman Tuhan, itu enggak bebas namanya. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan. Kenapa dia mati di kayu salib? Kenapa dia harus tebus Anda dan saya? Kenapa dia harus beli kita semua? Supaya kembali mampu melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Roma 7, 21-25. Mari baca sama-sama. Roma 7, 21-25. Tolong, tadi udah bilang ya. Roma 7, abis ini Efesus 2. Roma 7 dulu. Roma 7, 21, 25. Yuk. Baca sama-sama, Roma 7, 21, 25, 1, 2, 3. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22,
Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Paulus yang hebat, yang ngerti Taurat, jadi tokoh pada zaman itu, dia sendiri mengatakan bahwa dia ngerti firman, tapi dagingnya membuat dia itu tidak bisa melakukannya. Ketika aku inginkan yang baik, yang keluar malah yang jahat. Ini Paulus loh. Itu Roma 7. Makanya dia bilang, siapa yang bisa bebaskan aku dari tubuh celaka ini? Puji Tuhan, oleh Yesus Tuhan kita. Oleh karya penebusan Kristus, oleh salib Kristus. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Supaya mampu kembali melakukan firman Tuhan. Makanya habis Roma 7, lanjutannya Roma 8 itu bicara tentang kepenuhan roh dan roh itu memimpin. Siapa yang dipimpin oleh roh, engkau adalah anak Allah. Lalu engkau akan diubah menjadi seperti Kristus. Baru ayat Roma 8:28 itu ngomong bahwa Allah memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi jangan diputus itu lanjutannya. Kebaikan untuk mereka yang mengasihi dia. Siapa mengasihi dia? Yaitu ayat 29, yaitu mereka yang terpanggil untuk menjadi seperti Kristus. Karena gak ada yang bisa berubah jadi lebih baik di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus. Apakah semuanya sudah baik? Belum. Tapi lagi proses. I'm not there yet, but I'm on my way. Halo? Kita belum nyampe di situ, tapi saya tahu saya sedang berjalan. Artinya gini, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini. Minggu depan lebih baik daripada minggu ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Karena Tuhan sudah tebus Anda dan saya, maka progres itu jadi milik Anda dan saya. Bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Ya. Yang kedua, kenapa sih Anda dan saya perlu ditebus? Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ini lanjutannya nih, lanjutannya. Supaya bisa melakukan firman Tuhan. Nah, firman kan banyak ya. Firman yang mana? Semua firman, tetapi ada satu yang spesifik yang sebenarnya diincar sama Tuhan. Ini dia. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Yuk baca sama-sama. Ini juga soal penebusan nih. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Lanjut. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada ya orang yang memegahkan diri. Terus. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di, coba kembali lagi ke ayat 8. Ya. Ayat yang ini biasanya dipakai untuk menjelaskan bahwa kita diselamatkan bukan karena kerja keras kita. Kita diselamatkan karena Tuhan yang kerjakan. Setuju? Katakan amin. Cuma sayangnya sering dikhotbahkannya terpisah. Cuma 8 dan 9 saja. Terus ayat yang 10, ayat 10 tadi, ini sering dikhotbahkan untuk ngasih tahu bahwa bakat, talenta, semua yang Tuhan sudah siapkan, itu disiapkannya bukan baru sekarang, disiapkan sebelum kita diciptakan. Bakat kita, talenta kita, semuanya itu ditaruh sama Tuhan itu sebelumnya. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Padahal letaknya sebelah-sebelahan. 8, 9, 10. Artinya apa? Anda diselamatkan supaya bisa ngerjakan ayat ke-10. Amin. Kita diselamatkan supaya bisa genapi panggilan kita. Genapi rencana kita. Genapi rencana Tuhan. Genapi panggilan yang Tuhan kasih. Yang pertama, kenapa Anda perlu diselamatkan supaya bisa melakukan kembali firman Tuhan. Mampu melakukan firman Tuhan. Yang kedua, supaya bisa mulai menggenapi rencana Tuhan.
Di dalam rencana Tuhan ada panggilan pribadi. Jadi hidup gak boleh asal-asalan. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Kejar, cari tahu. Ya. Nabung, punya duit, begitu. Jangan cuma buat beli HP. Nabung, tabung, begitu saudara. Cari tuh, tes psikologi, tes apa. Cari tahu bakatmu apa. Kejar, sampai kau ngerti. Kenapa? Itu titik di mana engkau akan memulai. Nanti, waktu engkau menjalaninya, Tuhan akan latih. Yang sebaliknya, Tuhan akan latih penyangkalan diri dan sebagainya. Biarpun lagi pengen kesana, tapi harus belajar sabar. Belajar, jadi nanti sempurna. Nanti dilatih. Tetapi kerinduan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Itu dia. Halo? Amin? Ya? Gak salah untuk kagum sama orang lain. Kagum sama talenta orang lain. Gak salah. Tapi salah kalau engkau mencoba menjadi orang lain. Karena engkau tidak pernah diciptakan untuk jadi orang lain. Engkau adalah engkau. Engkau cuma bisa berubah menjadi lebih baik. Itu aja. Jadilah dirimu, tapi dalam versi yang lebih baik. Gitu. Karena tiap kita punya talenta beda-beda. Sama-sama pengkhotbah, khotbahnya bisa beda. Sama-sama gembala, cara mengembalakannya beda. Sama-sama manajer, sama-sama direktur. Beda tapi cara kerjanya. Kita punya talenta beda-beda. Cari tahu di sana. Dan ada bakat-bakat yang memang sudah Tuhan tetapkan untuk bisa dikerjakan. Namanya ketetapan. Ya, firman itu ada hukum, ada perintah, ada ketetapan. Ya, itu firman semua itu. Hukum, gak boleh ini, gak boleh itu. Perintah, lakukan ini, lakukan itu perintah. Tapi ada lagi namanya ketetapan. Ketetapan artinya gini, dia yang tetapkan, engkau cuma bisa terima. Tanah air, Tuhan yang tetapkan, engkau cuma bisa terima. Jangan coba ganti tanah air, maka kalau kau coba-coba, maka bayarnya mahal. Akan banyak hal harus dilakukan. Keluarga, Tuhan yang tetapkan. Kenapa harus ada yang gini-gini? Supaya kita tahu bedanya, yang mana yang Tuhan, mana yang bukan. Bahwa dia yang Tuhan, kita bukan. Halo? Amin. Ya, jadi kita tuh gak bisa ngatur semuanya. Enggak, dia tuh Tuhan. Jadi ada yang udah dia atur. Contohnya keluarga. Gak bisa protes, papahnya kenapa begini ya? Mamahnya kenapa begitu ya? Kakakku kok begitu ya? Kita cuma bisa doain. Kalau memang ada yang kurang, doain. Supaya bisa jadi lebih baik. Amin. Ya. Jenis kelamin. Itu Tuhan yang tetapkan. Aduh, kenapa jadi pria ya? Kenapa wanita ya? Aku maunya jadi pria. Yo, jangan. Itu Tuhan tetapkan. Karena apa? Karena di dalam jenis kelamin itu ada bakat yang lain. Hanya pria yang punya bakat untuk jadi papa. Halo? Hanya wanita yang punya bakat untuk jadi gak bisa, papa jadi mama gak bisa. Begitu dilakukan, akan terjadi masalah. Akan terjadi masalah. Mama coba-coba jadi papa, langsung jadi masalah. Tapi kalau mau keluarga baik, maka papa harus jadi papa. Mama harus jadi mama. Kalau itu dilakukan, keluargamu langsung beres. Kenapa? Yang dibela sama Tuhan adalah firman-Nya, bukan orangnya. Begitu engkau lakukan firman-Nya, maka berkat itu akan turun. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kejar itu. Ketetapan Tuhan. Kita kejar. Nah, mampu melakukan seperti ini. Hanya kalau engkau dalam Yesus. Sudah ditebus. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Saya sama istri saya. Karakter kami berdua beda banget. Ya, kita berdua sering bercanda. Kita ini yin and yang. Ya. Beda banget, ya, saya suka air panas, dia sukanya air dingin. Benar-benar. Ya. Benar-benar, ya. Saya sukanya karena besarnya di Bandung, di daerah gunung. Jadi saya sukanya air panas.
Semua yang air panas, teh, kopi, jahe, semua saya suka. Ya, teh pun teh anget, jeruk, jeruk anget. Ya, semuanya anget. Istri saya sukanya es, karena gedenya di Jakarta, panas. Ya, semuanya es, jeruk, senang juga sih, tapi es jeruk. Ya. Dia suka kecap, saya suka sambel. Kenapa? Mamahnya Manado. Ya. Kita beda banget. Saya suka ketemu manusia banyak. Dia suka di rumah. Ya. Saya suka misi. Pelayanan yang pindah-pindah begitu. Saya suka. Dia enggak. Dia sukanya satu, ditekunin, ditekunin, ditekunin. Ya. Makanya waktu saya kerja dulu marketplace, saya kontraktor. Kan di lapangan tuh. Ya. Sekolahnya sih arsitek. Gitu. Tapi jadinya kontraktor, karena kontraktor itu di lapangan. Dia enggak, pegawai bank. Ya. Pegawai bank. Jadi memang di kantor orangnya. Karakternya beda. Tuhan satukan karena cinta. Amin. Cinta itu diberkati sama Tuhan lewat pernikahan. Udah. Nanti kapan kita bikin, bagaimana caranya memilih pasangan hidup, begitu ya, kita bikin ya, seperti itu begitu. Kalau memilih pasangan hidup, itu bukan ketetapan Tuhan. Engkau memilih. Setelah diberkati, itu ketetapan Tuhan. Amin. Jadi waktu milihnya itu terserah kamu, pilih yang mana. Tapi begitu sudah diberkati, udah jadi ketetapan. Gak boleh ganti-ganti lagi. Aduh, kayak barang gitu ya, dua hari nyesel, boleh dikembalin gak? Gak bisa. Ya, gak bisa. Kalau sudah nikah, udah gak bisa. Nah, kita udah nikah dalam Tuhan. Karakter berbeda. Bisa gak jadi satu? Bisa. Kenapa? Karena ketetapan Tuhan. Karena sudah ditebus. Amin? Melebur, begitu. Ada prosesnya gak? Ada. Ada prosesnya. Tapi bisa. Kenapa? Karena sudah dalam Kristus. Kemampuan untuk melakukannya ada. Sudah diberikan. Salib Kristus itu luar biasa. Menyelesaikan banyak masalah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, jadi bukan cuma melakukan apa yang jadi rencana Tuhan dalam hal bakat pribadi, panggilan pribadi, tapi juga soal ketetapan-ketetapan Tuhan. Engkau ditetapkan untuk jadi suami, untuk jadi istri, untuk jadi orang tua. Semuanya sudah disiapkan sama Tuhan dalam penebusan Kristus. Lanjut, kenapa Yesus perlu bangkit bagi kita? Kenapa Yesus perlu bangkit bagi kita? Roma 6 ayat 5 sampai 9. Supaya kemenangan Yesus atas maut menjadi kemenangan Anda semua. Kemenangan Yesus itu jadi kemenangan orang percaya. Roma 6, 5 sampai 9. Roma 6, 5 sampai 9. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah jadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Terus ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Kemenangan itu jadi kemenangan Anda dan saya. Musuh paling besar dari manusia bukan resesi ekonomi, bukan pandemi, maut, terpisahnya engkau dari penciptamu selama-lamanya. Itu definisi maut. Ya, itu musuh kita. Tapi Tuhan Yesus mengalahkannya. Dia membuka jalan sehingga orang yang mati, dia kan mati duluan ya, mati, dia bisa balik lagi dan kembali kepada Bapa. Mulai hari itu semua yang percaya kepada Yesus punya kekuatan yang sama. Jadi kalau maut aja kita bisa kalahkan bersama Tuhan, apalagi yang lain.
Katakan amin. Semua bisa dikalahkan. Ya. Termasuk dirimu sendiri bisa kau kalahkan. Bisa kau tundukkan. Begitu. Kemenangan Yesus atas maut jadi kemenangan orang percaya. Engkau bisa berjuang. Engkau bisa menang. Tuhan kasih ide, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kesabaran, Tuhan kasih dan sebagainya, dan sebagainya. Hal-hal kecil biasanya cepat nyampenya. Tapi kalau mau hal besar, maka engkau harus mulai belajar untuk bekerja dalam rentang waktu yang lebih panjang. Nah biasanya kalau agak panjang nunggunya, agak lama nunggunya gitu ya, butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh ketelitian, butuh konsistensi. Nah itu tuh rada susah. Tapi kalau engkau sudah ada dalam Yesus, maka kemenangan Yesus jadi kemenanganmu. Engkau juga bisa tekun, engkau juga bisa sabar, engkau juga bisa teliti, engkau juga bisa konsisten. Bisa di dalam Yesus, kemenangan itu jadi kemenangan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, kenapa Yesus harus bangkit? Kemenangan Yesus adalah teladan perjuangan yang selesai. Dia Tuhan yang memulai dan Tuhan yang selesai. Ada banyak manusia mampu mulai, gak bisa selesai. Mampu jalan, tapi gak bisa sampai. Tapi Allah kita adalah Tuhan yang kasih teladan. Nina, kalau mau mulai, sampai selesai. Kalau Yesus sudah bangkit, maka kemenangan itu, saudara, menjadi teladan perjuangan untuk menyelesaikan semua tugas dan panggilan Anda dan saya. Katakan amin. Jadi jangan bilang gak bisa. Bisa sebenarnya. Karena Yesus sudah kasih contoh. Bisa. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ini terakhir. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ya. Ini disuruh sama Tuhan lewat Paulus menulis di jemaat, pada jemaat, surat di jemaat Filipi. Tuhan minta agar Anda dan saya belajar dari Tuhan Yesus. Filipi 2, 5 sampai 11. Yuk baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Ya. Kemenangan Yesus itu teladan. Mau jadi seperti Yesus? Berapa banyak yang mau jadi seperti Yesus? Belajar. Memulai sesuatu, selesaikan. Katakan amin. Ya. Supaya engkau bisa melihat hidupmu maju. Maju lagi. Maju lagi. Kalau enggak selesai-selesai itu, berarti engkau enggak pernah mengalami yang namanya pencapaian. Ya. Pencapaian. Salah satu motivasi saya waktu saya menyelesaikan doktor saya pengen kasih teladan. Sebenarnya saya enggak gitu pengen. Sebenarnya. Ya, jujur aja, ya. Aku kejebak waktu udah masuk baru gini. Aduh, kenapa ya masuk sini ya? Gitu ya. Berat banget rasanya. Ya, rasanya kok aduh, master aja udah cukup. Ya. Udah cukup. Ya kalau mau ambil master yang kedua lah gitu. Tapi dulu tuh karena teman-teman kelas kuliah itu, ayolah Jo, ayolah masuklah, temenin bareng-bareng yuk, bareng-bareng, ayo selesai bareng-bareng gitu. Bareng-bareng, begitu udah masuk saudara, saya udah serius, udah masuk, udah bayar lagi saudara, satu-satu mundur, dia yang mundur. Nah saya gak bisa mundur, kenapa? Saya pengen kasih teladan. Saya khotbahin orang supaya ayo kamu selesaikan apa yang kamu mulai. Masa saya gak selesai?
Berjuanglah. Ya, berjuang. Harusnya 4 tahun jadi 4 setengah tahun. Ya, karena saya ngambil disertasi saya itu se-Indonesia. Kualitas gembala GBI se-Indonesia. Jadi saya harus surveinya se-Indonesia. Lama ngambilnya. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu. Selesai. Jadi hari ini kalau saya mengkhotbah, saya bilang begini. Selesaikan apa yang kau mulai. Saya enggak ada beban. Kenapa? Saya sudah lakukan juga. Amin, saudara. Enak. Ya. Bayangin kalau ada masa-masa lalu yang belum selesai. Khotbah kayak begitu enggak bisa, saudara. Ya, ada beban. Tapi hari ini Tuhan Yesus yang kasih teladan kepada Anda dan saya. Dia lahir ke bumi, dia mulai. Waktu dia mulai, dia selesaikan. Bayangin 300 lebih nubuatan di perjanjian lama. Satu-satu jadi semua, jadi semua, jadi semua. Sampai detail yang terakhir. And he did that just for you and me. Amin, saudara. Wow, tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Saya undang imam musik maju semua ke depan yuk. Singer, WL. Saudara yang dikasih Tuhan. Dia mati supaya Anda dan saya mampu melakukan perintah Tuhan. Melakukan rencananya. Dan dia hidup, dia bangkit. Supaya kemenangannya jadi kemenangan kita. Dan yang kedua, teladannya kita semua melakukannya. Amin, saudara. Ini Tuhan punya mau. Dan Anda dan saya, yuk renungkan. Hari Paskah ini hari yang spesial, kunci A. Spesial. Karena Tuhan sudah melakukan dan memberi teladan dengan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Lebih cepat sedikit. And I love. I give all to be with you.
Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sudah lakukan semuanya. Engkau sudah tebus kami. Mati di kayu salib untuk kami. Supaya kami pulih, Tuhan. Bukan cuma bisa masuk surga, tapi bisa masuk surga dengan kemuliaan, dengan mahkota yang hanya bisa didapat lewat keberhasilan, pencapaian, perjuangan. Di luar Engkau itu gak mungkin kami lakukan. Tapi di dalam Engkau sekarang kami bisa. Kami punya kesempatan untuk melakukannya. Aku berdoa kuasa Roh Kudus turun saat ini. Sehingga kemenangan di hari Paskah ini juga jadi kemenangan kami semua. Kubur kosong, tanda Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya masa depan kami cerah. Karena hari depan penuh harapan ada di tangan kami. Engkau sudah memenangkannya buat kami. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Curahkan Roh-Mu pada hari ini Tuhan. Kuasa itu turun. Bawa kami untuk menang dalam problem-problem hidup kami semua. Jamah semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kekuatan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kekuatan buat yang lemah. Yang lesu bangkitkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Biar kuasa itu Tuhan berikan. Terima kasih Abah, terima kasih. Roh Kudus beracara. Ini hidup kami. Engkau ingatkan kembali di hari Paskah ini. Supaya semuanya bisa menang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Engkau Allah dahsyat luar biasa. Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sorak haleluya tiga kali saudara. Satu, dua, tiga. Haleluya. 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 Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati hari ini, amin. Haleluya, saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Mari Bapak Ibu sambil sama-sama kita mempersiapkan persembahan. Untuk Bapak Ibu yang memberikan dengan cash, ada amplop di belakang. Bapak Ibu bisa angkat tangan nanti kalau mungkin ada yang butuh amplop untuk persembahan agar para pengerja bisa membantu untuk menyerahkan. Atau mungkin Bapak Ibu ingin memberikan melalui pembayaran digital, ada di depan atau di belakang kursi Bapak Ibu, ada QR Code-nya. Lalu untuk Bapak Ibu yang ada di rumah maupun melalui YouTube bisa transfer juga melalui rekening BCA yang tertera GBI Lipo Pasar Keramat Jati. Ada Bapak Ibu saudara yang mungkin membutuhkan amplop persembahan, bisa angkat tangan yang ada di onsite. Semuanya sudah, mari sama-sama kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu, untuk berkat kebangkitan-Mu bagi kami. Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami, persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati apa yang dalam tangan kami hari ini Tuhan. Kau berkati, Kau urapi Tuhan, semuanya boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan. Amin, selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama menyaksikan Hall of Joy update. Untuk setiap anak-anak muda kami mengundang dalam ibadah pasca gabungan Youth JC Rayon 1G untuk semua cabang yang ada pada hari Sabtu 23 April 2022 jam 5 sore onsite di tempat ini. Pada sebab itu untuk setiap anak-anak muda kami undang untuk sama-sama hadir di tempat ini. Shalom Gereja Tuhan. Berikut How J Update edisi pekan ini di tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Rumah doa online akan diadakan via Zoom setiap hari Rabu dan Kamis pukul 7 malam dan hari Sabtu pukul 10 pagi.
silahkan hubungi Gembala Kor atau Sioti atau Sekretariat Gereja untuk mendapatkan link Zoom. Ibadah Youth FOC diadakan pada hari Sabtu, Minggu kedua, dan Minggu keempat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Saudara Zakaria atau Saudari Tasya. Ibadah Junior Church akan diadakan secara onsite di hari Minggu jam 11 siang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Saudari Yanti. Ibadah Sekolah Minggu Joyful Kids akan diadakan bersamaan dengan setiap ibadah raya Minggu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Saudari Lena. Penyerahan anak diadakan di setiap minggu pertama. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat GBI HOJ. Baptisan air diadakan di setiap minggu kedua. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Isa Paul. Telah dibuka pendaftaran KOM 300. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas KOM 300, harap mendaftarkan diri sebelum tanggal 20 April 2022. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Saudara Patrick. Mulai bulan April 2022, telah dibuka jam ibadah tambahan di jam 4 sore yang diadakan secara onsite. Gereja sudah ada, jadi Bapak Ibu kita bisa mengumpulkan, mulai nabung ya, karena kita masih nunggu sampai hari ini untuk beberapa izin untuk perluasan. Ya sudah ada approval, tapi kita butuh beberapa detail izin lagi. Nah jadi nanti kita boleh nabung sambil nunggu, anggap aja kayak Tuhan suruh kita nabung dulu gitu ya, sampai waktunya kita mulai renovasi. Perluasan sudah bisa dieksekusi begitu izinnya dapat. Rencananya kita akan meluas, kalau ini kan nanti kursinya sudah mulai bisa seperti sekarang ini, nanti jumlahnya itu kalau nggak salah sekitar 200-250-an begitu ya orang. Nanti kalau sudah diperluas kita bisa 350-an orang gitu ya, 350-an orang. Dan kemudian sekolah minggunya juga jadi besar, GC-nya juga jadi besar ruangannya ya. Dan nanti ada macam-macam, yang jelas pasti tempat ibadahnya juga lebih enak, lebih bagus begitu. Nah kita akan mulai nabung. Saudara, ini nomor rekening gerejanya, tidak ada yang ke pribadi, semuanya ke gereja ya. Ini khusus untuk pembangunan. Nomornya yang ini ya, 0700295133 BCA GBI Hall of Joy. Begitu, saya ajak kita nabur sama-sama supaya bisa melihat perubahan lebih baik lagi, kita bisa tuai jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Oke, yang siap katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Untuk info kegiatan lainnya, silakan hubungi Sekretariat Gereja atau bisa dilihat melalui Instagram @gbihoj. Sekian GBI HOJ Update edisi pekan ini. Sampai jumpa di minggu depan yang pastinya lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kami rindu untuk menyambut. Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke GBI Hall of Joy? Jika ada, bisa lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Oh puji Tuhan, ada di tengah. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Hall of Joy. Kami rindu untuk Bapak bisa hadir lagi pada minggu-minggu yang ke depan. Jam 9, 3 kali ibadah, jam 9, 11, dan jam 4 sore. Puji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
kasih Tuhan, pulanglah kembali dalam hidupmu sehari-hari. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia untuk jadi garam, untuk jadi terang dimanapun engkau ditempatkan oleh Tuhan, di marketplace, di pekerjaan, di keluarga, di masyarakat. Engkau akan dipimpin Roh Kudus dan firman-Nya. Tuhan akan menyertai engkau, memimpin engkau, melindungi engkau. Engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Engkau akan melihat penyertaan, engkau akan melihat pembelaan, engkau akan melihat mujizat-Nya. Jawaban doa terjadi semuanya karena Tuhan yang melakukannya. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus, juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan berkati semua. Selamat Paskah yang di Zoom.